Pemirsa, setelah menabung selama 25 tahun, pasangan suami istri pedagang bakso bakar keliling asal Kendari, Sulawesi Tenggara, akhirnya dapat mewujudkan mimpinya ke Tanah Suci. Ya, setiap hari Samsul bersama istrinya menyisihkan 10 hingga 25 ribu rupiah dari hasil penjualan bakso bakar keliling. Keberuntungan dirasakan pasangan suami istri, pedagang bakso bakar keliling asal Kendari, Sulawesi Tenggara ini. Ya, setelah menabung selama 25 tahun, Samsul dan Jumatia akhirnya dapat mewujudkan impiannya melaksanakan ibadah haji tahun ini. Untuk mewujudkan impiannya, keduanya harus menyisihkan 10 hingga 25 ribu rupiah dari hasil penjualan bakso bakar kelilingnya. Dengan penuh semangat, Samsul dan Jumatia berjualan dari lorong ke lorong hingga ke lokasi parkiran Masjid Al-Alam. Samsul dan istrinya terdaftar dalam kloter 23 yang akan berangkat melalui embarkasi Makassar pada 23 Juli mendatang. Alhamdulillah, sangat bersyukur kepada Allah. Karena mungkin ini juga suatu impian untuk semua umat muslim di seluruh dunia. Dan sangat, sangat merasa bersyukur tahun ini bisa berangkat, insya Allah. Samsul berharap pelaksanaan ibadah hajinya bersama sang istri tidak mendapatkan kendala dan dapat berjalan dengan lancar. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, iNews, melaporkan.